Buat sub, selamat datang di Guru. Welcome back kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin game yang random, yaitu game Jump Force, ya kan? Jadi kita tidak bermain GTA dulu pada hari ini. Gue bakal main Jump Force. Ini Jump Force ini kita bisa main di sini. Banyak banget game-game kayak ini, kayaknya game yang bergenre anime gitu ya, kawan-kawan. Jadi ini game dari Jepang. Nah, di sini ada Boruto, ada Kakashi, ada Shinigara, dan sini ada Sasuke. Dan di sini ada Naruto juga, dan di sini ada Sabo. Ini dari One Piece ya. Ini dari ini Hancock, buah Hancock dari One Piece juga. One Piece juga sini ada Sanji, ada sini siapa nih? Roronoa Zoro. Namun gua berpikir ya, viewers gue ini kayaknya nggak terlalu tahu nih tentang One Piece ya. Taunya tentang paling Naruto sama ini doang nih, Son Goku ya kan. Son Goku juga di sini ada ya kan. Kalau kalian pada tahu One Piece dan juga nonton anime One Piece-nya, langsung saja komen di bawah ya. Gua juga nonton, sampai sekarang gua nonton. Gua dari episode 1 nonton aja. Oke, dan langsung saja gua pada hari ini bakal memainkan di sini, pakai di sini kita bisa memakai 3 karakter gitu ya. Jadi gua pakai Sasuke di sini, Naruto dan Kakashi ya, seperti biasa tim 7 ya kan. Dan musuhnya akan kita gunakan di sini Son Goku dan si Trunks dan temannya lagi sini Piccolo. Langsung saja kita let's go. Waduh, ini wah keren banget dah Sasuke. Matanya itu loh guys, di sebelah kiri Rinnegan, sebelah kanannya namplok Sharingan. Tuh mantap dah, mantap. Udah gila nih, mantap. Waduh, hujan lagi ya. Semoga tidak terekam ya ini suara hujannya. Oke. Di sini wede siap menyerang sudah. Ramun ditangkis. Mantap jiwa, sebentar gua volumenya gua ngeringin lagi. Boss, okay, coba, babe. Langsung dah ngeremehin orang ini ya. Waduh, ini suaranya season Goku ini kayak gini ya, kecil banget, cempreng kayak gitu ya. Oke. Langsung saja kita bakal melawan tim mereka di sini ya, tim Son Goku dan tim sabar dulu dong. Wow, sabar. Nah, kena nggak tuh lu, ha? Sini lagi kau ya. Buat Chidori. Aduh, nggak sempet lagi. Aduh, kebanyakan baca tadi, nggak. Aduh, nggak sempet cuy. Aduh, gara-gara mau nge-il. Kena dong, Chidori. Mampus nggak tuh. Waduh, keren banget nih guys gamenya, sumpah dah. Cuman gua bingung, harusnya di sini ada Madara, kok nggak ada Madara ya? Atau gua ini harus naik level dulu kayaknya, naik level ya. Oke, di sini juga kita bisa nangkis ya. Nangkisnya Sasuke di sini gua suka banget. Dia memakai Susanoo di sini. Gua mau bilang Sasori. Waduh, si Susanoo-nya keluar ya. Kalau kita tekan bulat juga kayak gini nih. Kita mau ngelempar dia. Aduh, gua kejauhan. Tangkis. Oh, nggak sempet nangkis, udah gila tuh, boy. Bentar. Wah, udah. Waduh, kita babak belur nih. Nah. Lempar dong. Langsung. Datengin. Aduh, cakra kita nih kayaknya kehabisan nih. Cakra buat ngedatengin. Oke, kita sabar dulu. Dia juga nol itu ya, itunya. Gua masih belum mau ngeluarin ultimate nih. Aduh! Baru ngelepas tangkisan loh. Waduh, mati nih gua nih. Gua masih belum sempat mindahin ke Naruto dulu ya, santuy dulu. Oke. Kita langsung ultimate di sini, dia makan ngeluarin Susanoo. Nggak kena, boy. Aduh, nggak kena. Kalau kena tadi tuh keluar Susanoo dong. Oke, kita ganti sama Naruto. Oke, ini dia. Langsung keluar Naruto di sini. Semoga Naruto kita bisa mengeluarkan ultimate, masih belum ini ya. Oke, sabar dulu. Oke, kita tampar-tampar sederhana aja dulu. Namun di sini darah gua udah tipis banget ini. Aduh, ya udah deh. Yang bisa aja, ilmu yang bisa dikeluarin. Rasengan. Wah, kenal gue ya. Kenal ya. Langsung tampar-tampar. Ah, aduh, time's up ya. Gak sempat. Oke, round 2, fight. Aduh, gak sempat. Oke, round 2 tadi masih imbang ya, Aduh, gua nih kok fokusnya mau ultimate guys. Soalnya gua mau nampilin pada kalian semuanya betapa kerennya ultimate-nya itu, coy. Nah, ini gua udah ngeliat tadi ultimate-nya Sasuke sama si Naruto ya. Namun si Kakashi belum nih. Kita ganti lagi. Gua mau nunjukin pada kalian Sasuke Susanoo-nya. Ah, keren. Keren banget. Semoga kena. Kena dong.
kena. Ih, enggak kena lagi, Bagong. Aduh, jangan. Waduh, kening. Ah, aduh, kita bahaya kalau kena nih, guys. Aduh. Eh, kena atau enggak sih? Oh, bukan ultimate, bukan ultimate. Santai, santai. Datengin. Oke, ini kita kayaknya harus ganti lagi Naruto ya. Oke, kita isi tenaga dulu sisa skehnya di sini. Langsung masih belum sempat di sini. Oke. Wah, keren. Di sini Naruto mode apa? Mode Kyubi udah ya. Anton dulu, mampus gitu kan. Oke, kita kumpulin lagi sampai 5 itu ya cakranya. Anggap saja itu cakra ya buat ultimate-nya. Oke, kita ganti Kakashi lagi deh. Aduh, kena dong. Tangkis dong. Oh my god. Aduh, kena mulu kita nih. Aduh. Aduh, kena mulu, sabar woi. Sabar, sabar. Oke, kena dong. Kena ya. Kena. Mampus ya tuh. Keluarlah ultimate Kakashi. Susanoo Kakashi ternyata yang keluar, bung. Udah gila tuh, boy. Dah, langsung kita habisin dah. Langsung kita habisin sini. Kamui. Shuriken. Waduh, keren banget ini dia keluarin juga. Lari, 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 lari. Darah kita sudah sama-sama sedikit di sini dengan musuhnya. Aduh, dia mode itu lagi. Mode Super Saiyan. Okay. Aduh, jangan gua enggak mau kena. KO. Woo! Akhirnya menang, Bung. Dan kita masih belum lihat ya. Oke, di sini ganti Naruto ya, Naruto. Di sini Naruto ya. Aduh, sabar dulu dong. Woi. Aduh. Dia nih hajar mulu Sendaku nih. Oke, di sini. Kalau enggak salah Sasuke tadi sama deh. Ultinya kayak gitu juga nih, guys. Oke, okay, kita ganti Naruto lagi ya. Soalnya Naruto keren banget ya. Oke, okay, Naruto kena, please. Kena. Kena. Oh my god, Kyubi keluar, boy. Oh, langsung Bijuu Dama. Oh, astaga, ngindar dong dia. Anjay, gurinjay bangke ya. Padahal sudah mengeluarkan tenaga Kyubi. Wuhuu! Rasengan Shuriken, mampus gak tuh, ha? Aduh. Oke, kita tangkis dulu. Tangkis dulu, sabar. Aduh, anjay lah. Hebat banget dia nih. Kalau dia udah KO kayak gini nih. Aduh, ampun, ampun, ampun. Aduh, gue sempet ganti lagi. Oh my god, kita nih babak belur nih. Di ronde berikutnya nih. Ganti. Aduh, kita lagi yang dipinis. Aduh, di awal tadi padahal kita sudah ingin. Ah, enemy wins. Udah gila. Padahal di awal tadi kita udah hampir bisa mengeluarkan ultimate-nya si Naruto ya. Oke, mantap ya. Rematch ya, kita ganti karakter lagi. Dah, ini super dah, super duper rame ya. Waduh. Oke, kita bakal ambil karakter yang lain lagi ya. Tadi yang belum Naruto ya. Oke, kita karakter utamanya Naruto. Yang keduanya ini deh, Roronoa, Zoro dan Sanji ya. Oke, musuhnya. Musuhnya, siapa ya? Musuhnya, itu kan ini karakternya masih sedikit gitu loh ya. Jadi ini mungkin nanti bakal bertambah seiring waktu. Oke, Boruto saja musuhnya, anaknya sendiri gitu kan. Buahan Cook. Oke, kita langsung saja main lagi di round kedua ini, coy. Oke, aku akan melawan ayahku sendiri katanya. Aku akan mukul kau ya. Oke, langsung. Oke, aku tidak akan kalah dengan anak sendiri. Katanya langsung saja kita gaskan, boy. Waduh, Roronoa Zoro di sini keren banget ini dengan 3 pedangnya ini, boy. Oke. Aduh, oke, okay, kita kumpulin cakra-cakra dulu deh. Oke, okay, tampar-tampar manja sedikit di sini, boy. Oke, okay, seperti biasa di sini Naruto memakai memakai Kage Bunshin ya. Seperti biasalah. Kage Bunshin adalah andalannya. Aduh, kena dong. Sabar lah ya. Oh, man. Aduh, anjay. Api main, udah main api-apian ya.
Oke. Mantap sekali. Waduh tuh, udah marah Sengen itu. Gila. Udah marah Sengen. Udah Sengen Shuriken ya kalau nggak salah. Aduh, pas banget dia mau kayak gitu dong. Aduh. Oke. Ganti lagi. Oke, Rorono Zoro di sini. Aduh. Nggak sempet nangis dong. Oke, darahnya masih seimbang di sini ya. Ai! Aduh. Oke, tangkis dulu. Astaga, gue baru melepas. Tangkisan lagi. Wadidah. Santoryu. Mampus kau. Waduh, oke gitu doang kah? Satunya tadi Sanji ya, gua makai ya. Oke, kita kumpulin dulu sampai 5 itunya ya. KO langsung gak tuh, gak sempet ya kita ya. Abis ini. Soalnya ada 3 ronde juga, sabar. Langsung ganti Naruto ya di sini. Langsung digagen. Wah, dia ngumpulin cakra tuh, bro. Kita kumpulin juga, santuy, kita kumpulin cakra. Anjay! Gak kena ya? Ai, woi, sabar woi. Sabar woi. Wah, enggak sabar. Wah. Dia di akhir-akhir ini gua. Aduh, kalau di ronde-ronde berikutnya gitu enggak tahu ya. Astaga, salah tempat lagi. Tuh kan dia brutal banget loh. Oke. Kena, please. Kurama. Kyuubi. Waduh, udah ngeluarin Kyuubi lagi. Kyuubi maksudnya. Udah marah Sengen. Udah marah Sengen. Bukan ya, itu Bijudama. Kena ya. Kurangnya segitu doang lagi bang. Oke kali ya. Wop. Oh my god, ini tetap kalah nih kita nih. Pokoknya ilmu terus lah. Bodo amat. Rasengan. Ilmu terus. Langsung lagi babak belur kan. Atulur. Langsung di sini Rasengan lah boy. Kena gak tuh? Wah, nangkis dia. Bisa ditangkis ya? Tangkis. Gak kena ya? Gak kena dong. 30 detik lagi. Oke. Ganti. Oke, langsung Roro Zoro. Langsung. Aduh, gak sempat lagi. Ampun. Aduh, bertubi-tubi banget dia. Aduh. Santoryu. Ngapain? Kena. Gua kira tadi ngelag. Wah. Oke. Udah ngeliat ultimate-nya si Naruto. Aduh, ini fight terakhir di sini yaitu round 3. Hop. Enggak kena dong. Langsung di sini Sanji keluar. Ganti Sanji dong. Belum ya. Iya, balon cuk. Oke, kita kumpulin dulu. Sanji keluar. Oke, Oshimatsu. Gua enggak tahu juga ya bener apa enggak ya. Enggak kena dong. Enggak kena, dia enggak bisa ngulti tadi ya. Langsung saja di sini kita kumpulin naga. Enggak kena dong. Tidak semudah itu. Oh my god. Sabar. Kena kau. Lagi. Hut. Sok banget. Ultinya kayak gitu. Waduh, emang ultinya the best adalah dari Naruto dah. Soalnya ilmu-ilmunya udah gila tuh.
menurut gua sih ya, soalnya ilmunya itu waduh memakai karakter-karakter yang gede banget kayak apa tuh? Kalau sama cewek kayaknya kayak gitu ya ilmunya. Nah ganti dah. Dia pakai asik gitu kampret ya. Enggak mati-mati musuhnya. Aduh. Baru juga ganti atuh. Sakit banget loh. Rasengan. Eh bukan rasengan ini ya. Gua mau ngeluarin rasengan padahal. Aduh kejauhan kita. Kejauhan. Kena nih. Kena. Oh yes. Oke, okay. Tadi kejauhan. Di awal kejauhan. Oke. Okay. Ayo dikit lagi darahnya, boy. Aduh, kena dong. Sebar. Ah, kena dong. Gua mau nungguin dari kapan kata gua nih keluarnya. Astaga, kita yang mati nih. Jangan kena. Oke, okay. Sekarang kita let's go Kurama. Ultimate. Penutup aja bagus banget nih. Langsung. Beizudama. Boom. Mampus lo ya. Keren banget. Ditutup dengan ultimate dari Naruto akhirnya menang. 1-1. Aduh, isinya hebat banget sumpah asli. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Keren banget. Kalau kalian suka game ini langsung saja klik tombol like-nya dan juga subscribe. Jangan lupa juga komen bang, lanjut lagi konten Jump Force-nya langsung saja. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman.